What's going on guys, welcome back to my channel TCS Pros, yeah. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita bakalan ya gue bakalan ngasih tutorial teman bagaimana cara fix Life is Strange Force Close ya. Jadi Pak, sekarang lagi itu ada game baru yang satu hari yang lalu itu rilis teman-teman ya, namanya tuh Life is Strange ya teman. Ya, jadi itu tuh adalah artinya tuh hidup itu aneh namanya. Hidup di aneh. Itu game baru rilis keluaran Square Enix dan ya, spek recruitment-nya lumayan tinggi, teman. Ya, jadi kayak HP gue tuh wah ya udah spek minimum ya. Dan gue kemarin nyoba ya, pas pertama download kemarin nyoba, lalu itu gue bisa main di skin pertama itu tutorial itu, lalu force close tuh. Nah itu ya, gue mau kasih cara bagaimana mengatasi force close dalam game itu ya. Jadi lihat aja ya, dan juga kali ini gue bakal main game itu juga ya. Oke teman ya, jadi check this out. Oke teman, jadi ini sudah mulai ya. Oke, kita coba teman. Ya, oke. Oke, oke, oke. Oke, kita coba dulu teman. Nah. Oke. Kita coba sini dulu teman. Jangan langsung ke sana, oke? Oke, kita tunggu aja di sini sambil cari-cari Easter egg gitu teman ya. Oke. Bentar, sampai ada tulisan di sini. Oke. Lalu kita coba ke sini teman ya. Coba ke sini. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Nah, caranya isi ya. Ya, ini bisa berhasil, bisa gagal ya teman. Karena ya tadi gue coba itu sempat gagal juga. Dan gue coba lagi ini ya. Dan entahlah. Coba yang kedua ini entahlah ya. Semoga bisa ya teman. Nah, pas loading seperti ini ya. Rekordkan oke. Pas loading seperti ini kalian siap tanpa jari. Kalian iniin sentuh-sentuh pojok-pojok layar kalian. Oke. Dan coba kalian mainkan di mode pesawat ya teman. Karena gue tadi pakai data nggak bisa. Coba kalian lakukan ini terus ya. Oke. Terus aja sampai nanti loadingnya selesai. Pojok-pojok layar ini. Yang penting yang sebelah sini teman, yang sebelah kanan ya. Oke, kita coba aja terus. Oke, kita coba teman. Kalau ini gagal ya maklumin aja ya teman, karena ini bisa gagal bisa karena gue tadi bisa teman. Nah, oke. Bisa, teman. Enggak force close, oke. Oke, tadinya force close dan sekarang enggak force close, teman. Anjay. Suka. Oke. Ini gue record, teman. Oke, mantap jiwa kan. Enggak force close. Jadi kalian coba aja klik-klik ini, sentuh-sentuh pojok-pojok layarnya itu ya, teman. Ini bukan video ya, teman. Ini asli ini game-nya tuh. Sampai HP gue panas nih. Oke. Jadi kalau bisa ini benar. Kita ke setting dulu. Sebelum kalian main ini harus ya, harus kalian lakukan. Nih, audio settings-nya. Oke, bukan ya, bukan di audio ya. Nah, inilah lagu GN anu, ini harus subtitle-nya matiin ya, teman. Subtitle-nya matiin.
lalu ke control setting, kalian harus ini kan tadinya defaultnya gini ya. Nah, additional movement zone itu tuh no. Lalu joystick style control ini yes dulu. Nah, kalau sudah kalian back. Kalau sudah kalian sudah. Terus udah terus yang main biasa. Udah gitu aja teman. Ini berlaku di untuk semua HP ya teman. Jadi semua HP bisa ya. Oke. Mantap jiwa kan. Battle of Icon. Oke, kita coba lagi. Kita coba-coba main aja ya. Sampai beberapa ngelag kan. Oke, kita coba take a selfie ya. Kayak karena gue udah ada spoiler sedikit. Nah, dan itu first. Jadi untuk menilai first class itu ada cara, beberapa cara teman. Pertama, kalian harus kosongkan RAM HP kalian minimal 700 MB ya. Lalu kalian harus main di mode pesawat. Dan yang keempat, kalian harus yang ketiga itu harus itu cara gue tadi itu ini aja. Oke teman, jadi cuma seperti itu aja ya. Oke teman, jadi seperti itu aja ya tutorialnya ya. Dan sekarang sudah tidak first class lagi ya teman, dari gamenya itu sudah tidak first class lagi ya. Dan oke, cuma seperti itu ya. Tapi enggak ya, sedikit pesan ya untuk kalian ya. Oh, jangan lupa di subscribe, like, dan jangan di skip iklan-iklannya kalau ada iklan ya. Karena SSG itu mati lagi teman, karena harus 4000 jam penonton lagi gitu. Gue ada 1000 subscriber udah juga, dan 4000 jam penayangan itu belum gue capai. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman, mohon bantuannya ya, bantu sampai 4000 jam ya, tonton videoku semuanya sampai 4000 jam supaya gue bisa aktifin AdSense gue dan gue bisa upgrade gear-gear gue yang mulai dari ini keyboard Futre ini, mouse Toshiba yang udah dari tahun 2000 berapa ini lupa, 2012 atau kapan itu lupa, dan laptop gue yang intinya laptop gue yang udah sangat lulus super duper low spec ya. Dan kalian kalau tahu ya, coba ini headphone gue buat sendiri tuh. Sumpah, ini buat sendiri tapi ini suaranya bisa clear banget dan surround ya. Oke teman, jadi cuma seperti itu aja ya. Dan oke. Ya, pokoknya jadi subscribe dulu ya dan tonton sampai AdSense gue hidup lagi ya, dan gue bisa punya uang lagi. You can't slow me down, see it's in the moment only now. Yeah, so we gon' be